Untuk murid-murid ibu yang terpelajar, there are several ways to say dates in English. Ada beberapa cara untuk mengatakan atau menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris. Di antaranya adalah March 4, 2020. Nah, March 4, 2020 kita bisa baca seperti ini. March 4, 2020. Cara kedua, March 4, 2020. Cara ketiga, March 4, 2020. Nah, yang ibu kuningkan ini adalah tanggal untuk menyatakan date-nya tadi ya. So anyway, boleh kita letakkan tanggal setelah bulan, dan kita letakkan tanggal di depan bulan. Contohnya the 4th of March. The 4th of March. Nah, kalau tanggalnya di depan, kita pakai preposition of. Boleh juga tanggalnya di belakang. Nah, boleh juga menggunakan artikel day. So, anak ibu tinggal pilih mana yang disuka untuk menyebutkan date atau tanggal dalam bahasa Inggris. So, now, the following question about dates. Bagaimana cara kita bertanya atau menanyakan tanggal kepada orang dalam bahasa Inggris? What's the date today? Tanggal berapa sekarang? What date is it today? What date is it today? Tanggal berapa sekarang? What's today's date? What's today's date? Nah, tiga cara ini merupakan cara untuk menanyakan apa? Tanggal. Nah, mungkin kita jawab boleh dengan Agus tanggal 4 2020. Namun caranya tadi menggunakan apa? Kita bisa sebut seperti ini. August the 4th 2020. August 4th, 2020 atau the 4th of August 2020. Boleh juga jawab seperti ini. Today's August the 4th, 2020. Nah, cara ibu menyebutkan tanggalnya itu disebut ordinal number. Sekarang ibu akan jelaskan seperti apa ordinal number. Ordinal numbers. Apa itu ordinal numbers? Show order or positions in series. Show order or positions in series. Nah, kita pakai ordinal number ini untuk menunjukkan order atau posisi secara yang berseri ya. Maksudnya seperti pertama, kedua, ketiga itu adalah positions. Dan bisa juga dipakai untuk use to say that, untuk menyebutkan tanggal. Nah, seperti apa tadi? First, satu ST itu first, second, third, fourth, fifth. Nah, selanjutnya dilanjut, kita bisa lanjutkan dengan sixth, seventh. Nah, first itu pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, fifth, kelima. Ini disebut dengan ordinal number yang bisa dipakai untuk menyebutkan tanggal atau kita menyebutkan posisi sesuatu, lantai pertama, lantai kedua, seperti itu. Atau order, yang pertama, kedua, ketiga, nah seperti itu. Sekarang, agar lebih paham, dari angka 1 yang pertama sampai 30 untuk menyebutkan tanggal, kita masuk ke buku When English Rings a Bell. Murid-murid ibu yang terpelajar, pada buku When English Rings a Bell halaman 50, kita akan belajar tentang say the date. Say the date. Kita baca dulu ya. Observing and asking question. Observing and asking questions. Kita baca perintahnya. When we learn to say the date in writing and orally. Ketika kita belajar menyebutkan tanggal, baik dalam writing maupun secara oral atau dengan cara langsung ya, lisan maksudnya. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher how to say the names of the numbers.
kita dengarkan hati-hati bagaimana guru kita menyebutkan nama dari angka. Second, kedua, nah ini juga angka juga ya. Ini namanya tadi apa? Ordinal number. We will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata-kata setelah guru satu demi satu. We will say the words loudly correctly. Sorry. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata tersebut dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Oke, murid-murid ibu, seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, ini merupakan contoh dari ordinal number. Nah, ini bisa kita pakai untuk menyebutkan tanggal di dalam bahasa Inggris. Ini Sabtu pakai ST, itu dibaca the first atau first. Sekarang ibu bacakan supaya kamu bisa paham cara membacanya. How to pronounce it? First, the first. The second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth. Okay, wait. The tenth, the 11th, the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th. The 17th, the 18th, the 19th, the 20th, the 21st, the 21st, the 22nd, the 23rd, the 24th, the 25th, the 25th, the 26th, the 27th, the 28th, the 29th, the 29th, and the 30th. Nah, 30 hari dalam sebulan. Ada 30 tanggal. Kadang ada tanggal 31, berarti kita sebutnya nanti the 31st. Pakai first ya. Kalau 31-nya kita pakai first di belakangnya nanti. Oke, murid-murid ibu, kita lanjut ke materi berikutnya. Now we come to example on page 50. Pada halaman 50 ada contoh percakapan ya. Ibu bacakan. When is your birthday? When is your birthday? Kapan hari ulang tahunmu? My birthday is in January. My birthday is in January. It is on the 29th of January. It is on the 29th of January. Nah, murid ibu yang terpelajar, untuk menyebutkan ini di sini ada ibu tandai dulu ya. In January, kalau kita sebutkan bulan, maka preposition yang kita pakai adalah in. Kita pakai preposition in. In January, in April, in May, in December. Ingat, kita pakai preposition in. Ya, preposition in. Nah, kalau kita ingin menyebutkan tanggal dengan lengkap, maka kita pakai preposition on. On the 29th of January. Boleh seperti itu. Nah, yang perlu diingat adalah preposition yang dipakai adalah preposition on. Nah, ibu ingatkan ya. On digunakan untuk menyebutkan apa? Tanggal. Sedangkan preposition in, ini preposition in, ibu tandai lagi. Ini digunakan untuk menyebutkan bulan. So, in itu menyebutkan bulan.
Nah, kalau begitu ibu kasih contoh misalnya titik-titik August. Kira-kira titik-titik diisi dengan apa? Yes, in. Nah, kita pakai preposition in. Kalau ibu sebutkan seperti ini. Oke. Ibu kasih contoh lagi. Misalnya ibu sebutkan seperti ini ya. Titik-titik-titik. The first of August. Berarti di depannya diisi dengan apa? Ayo, siapa bisa? Kecap preposition on. Nah, itu yang perlu diingat. Karena ini merupakan aturan berbahasa Inggris atau disebut dengan grammar dari bahasa Inggris tersebut. Nah, berikut ini adalah cara bertanya atau pertanyaan yang kita gunakan untuk menanyakan tentang hari. Ada 4 cara. Di antaranya, here we go. Ini dia. What day is today? What day is today? Hari apa sekarang? What's today? What's today? Hari apa sekarang? What day is it? What day is it? Hari apa sekarang? What's the day today? What's the day today? Hari apa sekarang? Nah, 4 cara ini bisa kamu pakai untuk menanyakan apa tadi? Hari. Namun perhatikan yang ibu tandai merah. Koma dan S. Itu merupakan singkatan dari is. Nah, murid ibu, jangan bingung ya. Kalau ada orang what's today? What's the day today? S-nya merupakan singkatan dari is. Boleh kita bilang seperti ini. What is today? Boleh. Boleh disingkat atau boleh dalam bentuk panjang. Nah, sekarang bagaimana cara merespon pertanyaan ini? Here we go. The following answer to know about the day. Cara menjawabnya, it is Monday. It is Monday. Atau kita singkat, it's Monday. It's Monday. Hari ini hari Senin. Cara kedua, today's Monday. Today is Monday. Today's Monday. Today is Monday. Boleh disingkat, boleh panjang. Hari ini hari Senin. Atau paling singkat saja, Monday. Monday, Senin. Semurid ibu, boleh pilih mana yang disuka untuk menjawab pertanyaan tentang hari. Oke, sekarang kita masuk ke buku When English Rings a Bell. Oke, murid ibu, silakan buka buku halaman 53 pada buku When English Rings a Bell. Kita baca ya. Observing and asking question. Mengamati dan menanyakan pertanyaan. There are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam seminggu. We will learn to say them one by one. Kita akan belajar menyebutkannya satu demi satu. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher say the names of the days. Kita akan mendengarkan secara hati-hati guru kita menyampaikan nama dari hari. Second, kedua, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata-kata setelah guru satu demi satu. Nah, sekarang we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat secara lantang, jelas, dan tepat. Oke, student, kita coba menyebutkan nama hari dalam seminggu. Monday, 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 Senin. Tuesday, Tuesday,
Tuesday, Selasa. Wednesday, 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 Rabu. Jangan dibaca D-nya ya, langsung aja Wednesday. Thursday, 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 Kamis. Friday, 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 Jumat. Saturday, 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 Sabtu. Sunday, 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 Minggu. Kita ulangi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Minggu, Saturday, Sabtu, Friday, Jumat, Thursday, Kamis, Wednesday, Rabu, Tuesday, Selasa, Monday, Senin. Ada 7 hari dalam seminggu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oke, murid ibu, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, my student, masih pada halaman 53, dengarkan Siti menceritakan tentang kesukaannya. I like Sunday very much. I like Sunday very much. Saya sangat suka hari Minggu. I go out with my family. I go out with my family. Saya keluar dengan keluarga saya. What is your favorite day? What is your favorite day? Hari favoritmu hari apa? Ibu ulangi. I like Sunday very much. I go out with my family. What is your favorite day? Nah, hari favorit kamu hari apa, my student? Kalau ibu sih juga hari Sunday ya, hari Minggu. Kalau kamu hari apa? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, murid ibu, sekarang kita buka buku halaman 54. Kita bermain peran ya. Ibu bacakan, kamu ulangi. Today is Friday. Today is Friday. Tomorrow is Saturday. Tomorrow is Saturday. Yesterday was Thursday. Yesterday was Thursday. Sekarang hari Jumat. Besok hari Sabtu. Kemarin hari Kamis. Kita lanjut. Saturday is after Friday. Saturday is after Friday. Hari Sabtu setelah hari Jumat. After Monday is Tuesday. After Monday is Tuesday. Setelah hari Senin, hari Selasa. Wednesday is before Thursday. Wednesday is before Thursday. Hari Rabu sebelum hari Kamis. Before Tuesday is Monday. Before Tuesday is Monday. Sebelum hari Selasa, hari Senin. Today is Monday. Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. Tomorrow is Tuesday. Yesterday was Sunday. Yesterday was Sunday. Today is Monday. Sekarang hari Senin. Tomorrow is Tuesday. Besok hari Selasa. Yesterday was Sunday. Kemarin hari Minggu. Nah, murid ibu yang terpelajar, is ini kita gunakan untuk apa? Menjelaskan menjelaskan harinya. Tapi kalau kita hanya pakai is untuk menjelaskan today dan tomorrow. Kalau sudah berbicara atau kemarin, yesterday, maka kita pakai to be was. Ingat, to be apa? To be was. Ibu ulangi lagi. Today, tomorrow, kita pakai to be is.
is. Sedangkan yesterday kita pakai to be was. Contoh berikutnya juga begitu. Today is. Today is. Ingat ya. Tomorrow is. Tomorrow is. Kalau yesterday was. Kenapa begitu? Karena yesterday ini adalah past tense. Sedangkan today ini present. Tomorrow memang itu future, tapi bisa menggunakan to be is untuk future.